Jadi sedih lah, tak dapat ke mana-mana walaupun dapat di Malaysia, still tak dapat bersama keluarga. Di Lamping tu ada kan, sebagai orang yang tengah observe quarantine? Ya, ada. Ada terasa nak keluar rumah ke dalam waktu quarantine ni? Kalau nak kata, nak rasa tu, sebelum raya tu ada terasa nak balik lah. Balik rumah, nak sama family. Tapi apakah daya kan, bertabahlah orang cakap. Seorang jurulatih yang nak cipta nama, pergi dulu ke negara-negara yang mungkin tak popular dengan badminton? Betul juga. Kalau ikut saya, pandangan saya, sebelum kita nak pergi cipta nama, kita kena pergi ke negara-negara yang agak bukan pemain yang terkuat. Macam kalau kat Ireland tu, dia punya bercampuran dia, ada juga yang berlipat untuk Ireland team. Jadi, bagi kita kalau kita dapat mencipta nama kat negara-negara kecil macam tu, so, baru kita ada experience, kemungkinan peluang untuk menjadi julatih di negara sendiri tu ada lah. Wish untuk wife dengan anak-anak yang ada kat Sabah tu? Saya harapkan semoga diorang kat sana baik-baik saja, sebab selalu juga call diorang, selalu FaceTime dengan anak-anak. Alhamdulillah, insyaAllah Sabah tunggu saya pulang kat sana dah 11-9. Lama tak tengok Razif beraksi di gelanggang, tapi bila dia beraksi dulu, dia pernah meraih ingat emas Sukan Universiti ASEAN pada 2012. Dan tuah Razif memang kat UAE. Dia, Akbar, menjuarai kejohanan emas UAE tu kan 1, 2, 3, 6 kali. Patutlah.